Perjalanan Lesti Kejora menjadi istri pesinetronnya Rizky Billar rupanya tak selalu berjalan mulus menjelang hari bahagianya. Video masa lalu yang memperlihatkan kemesraannya Rizky Billar dengan mantan kekasih Syahra Lares kembali viral di berbagai media sosial. Cuplikan demi cuplikan kemesraannya Rizky Billar dengan Syahra Lares tak pelak menjadi sorotan para netizen. Banyak netizen yang khawatir akan mental Lesti Kejora, apalagi belum lama ini Lesti juga disebut tak cocok menjadi calon istri dari Rizky Billar. Tak heran memang hujatan itu kerap diterima Lesti Kejora, mengingat Lesti bakal menikahi pria yang begitu digandrungi para kaum hawa di Indonesia. Seolah menjawab keraguan para netizen, Lesti membeberkan kesiapannya menghadapi masa lalu dari pesinetron Rizky Billar itu. Keputusan Lesti Kejora untuk mendampingi Rizky Billar pun rupanya tak terusik sedikit pun. Dede mah sebodoh teng, mau gimana-gimana, kata Lesti Kejora beberapa saat yang lalu kepada para awak wartawan. Setali tiga uang dengan mata Rizky Billar, Syahra Lares juga tak peduli saat dirinya dibanding-bandingkan dengan Lesti Kejora. Syahra Lares meminta agar netizen berhenti bersikap kasar pada Lesti Kejora. Kalau dibanding-bandingin sama Lesti, ya orang-orang jangan pada kayak gitulah. Maksudnya, semua orang punya sisi positif dan negatif sendiri, ujar Syahra Lares. Dia bahkan tak sungkan untuk memuji sosok perempuan yang bakal menjadi istri dari mantannya tersebut, yakni Rizky Billar. Lesti pun cantik, dia baik, kelihatannya juga dia punya prestasi, suaranya juga bagus, tutur Syahra Lares. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.